Oh, Mas. Jangan gitu, Mas. Ntar ibu hantu, Mas. Tapi gue juga tempat enak saja. Iya, kan? Masuk. Habis itu ikut prak-prak tentu kan. Enak aja tidur ya. Biasa. Biasa kayak ya. Ya oh, umur panjang. Baru dibilangin lu. Saya bilangin lu, kamu tidur di mana tempatnya enak. Habis itu prak-prak-prak. Kan tuh kan semalam kan? Semalam kamu kentut, saya tahu berat. Dan mau ini. Ya, perlu cari pindah. Tuh, cari Pak Jon. Biasa makan cipur, makan cacing. Ini apa? Ya? Tebe telo. Tebe bulu telo. Agak mesra juga. Nanti dulu kawan, itu dia. Kamu jual kompen akrab. Katanya apa sih? Hah? Akan diingat. Pengingat. Dendam enggak? Dendam enggak, tapi pengingat. Tapi teh. Mas Jon tadi malam enggak mau ke rumah, takut saya minta tambah putaran. Mana Mas Jon ini? Enggak ada dia keluar sama sekali. Maaf ya, dia pasti kamu tak tahu putaran angin kencang dia. Satu aja enggak keluar kamar. Enggak tahu mana. Iya, kalau kau niket? Iya. Dan masa sama cowoknya. Baru malah kau niket? Iya. Kelihatan. Pas nih. Iya, pas nih. Niket. Itu petarannya tuh kan? Iya, petaran. Terima kasih. Thank you.
skate kan. Oh iya. Tidak mandang skate. Tapi steril dermaga itu kan ya? Steril ya, biasanya kan pengunjung banyak nih, penjemput. Kamu apa bisa langsung berhenti? Stop sih. Stop sih. B. Dari masalah ya. Kiri maju guys. Kiri maju. Lancar. Udah nyari ke kiri deh. Kenapa? Udah nyari ke kiri.
Iya, tembak nomor 2 total termasuk. Oh, aku belum pernah bikin. Malah kendor enggak dong. Tanaman. Tanaman gitu. Kalau enggak ya. Nanyut ya. Kan terbang saya ya. Banyak lho Pak, 22 kali. Artinya paralel bimbingan. Kalau ada masalah kita diskusi bareng-bareng. Enggak usah malu. Ada kan malu ya? Nanti diledekin temannya. Jadi jika enggak boleh ngeledek. Artinya ya saling, ya itu tadi kan, pas dia bisik-bisik ke saya, ini gimana? Pak, saya nggak ngerti logikanya, pertanyaan saya gini-gini. Terus dia baru bingung, saya tanya ke teman-teman, bukan gitu, sambil bingungnya. Nah, kok iso? Kalau malam satu nggak ngerti, terus ya udah besok tak bawain buku manajemen kuasa. Udah, makasih tuh. Nggak tahu dibaca atau nggak? Halo. Diri maju. Bisa, nanti deskripsi maksudnya menceritakan bisa, ya. Ayo bisa. Tetapkan. Iya. Diri. Bapak ngapain apa? Banyak mudi. Oke, kalau nggak boleh. Cepat, cepat. Mudi. Ada tulisannya di bab 1, ayo dibaca. Jadi kalau bapak kapalnya kontainer, biasanya kapal kontainer itu kan kaitannya dengan bongkar muatnya itu sendiri, ya kan? Itu bisa ya, ada di KBM lah kalau bongkar muat, kalau di republik. Ya tidak ada. Berapa? Berarti bapak bisa mau berpikir yang banyak masalah pemuatan atau pembongkaran. Jadi kita mesti jadi banyak materi. Oh boleh. 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 Berarti. Boleh loku. Artinya, kalau bapak sudah yakin mau bongkar muat kontainer, berarti yang terbayang saya judulnya apa yang mau ditingkatkan? Oh ya, mau diukurkan, maksimalkan. Itu nanti ngomong ke penyebab, tapi sekarang ini baru bicara kaitannya terjadinya kelaksanaan bongkar muat terlambat. Nah itu masalah pokok, bicara yang itu, jangan langsung detail. Kalau masalah pokoknya udah detail, bapak ngomong keren, itu nanti mulut. Nah udah, gak bisa macet. Kalau pembuatan bu, kalau masalah pembuatan kan kadang kita gak maksimal karena terkendala operasional balap, karena masalah aturan bro. Kadang suatu pelabuhan aturan di suatu pelabuhan kadang tidak boleh membuat balap, jadi kadang kita muat itu tidak bisa maksimal ya. Apakah nanti kalau nanti bapak mau pembuatan boleh, kalau pembuatan yang banyak masalah pembuatan berarti pelaksanaan pembuatan kargo ya tidak maksimal. Pulang dua. Karena tambah. Terima kasih. Kalau itu seringnya
Diri kurang, Mas. Diri kurang. Kanan tetap. Kanan mundur.
Kasih kopi kan, Andre? Ada, Mas? Enggak ada. Enggak, kita enggak bisa juga. Kejam.